Oke, selamat sehat, selamat dan selamat, terus tetap semangat dan tetap berkarya dan berdoa. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat bagi para mania konten-konten kreator yang ingin berkarya lewat konten-konten kreator, baik itu video maupun foto. Aplikasi ini sangatlah ringan dan sangat simple, mudah, nggak pakai ribet. Di samping ringan, simple cara penggunaannya, tapi jangan salah, hasilnya tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi editing editor yang lain. Di sini semua mungkin sudah pada tahu, yaitu aplikasi editing yang bernama Viva Video. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Aplikasi ini bisa kalian lihat di Google Play dan Play Store. Bisa langsung dicek dan bisa di download ke HP smartphone pintar kalian semua. Kenapa harus pakai Viva Video? Ini sebagian besar sudah pada mengerti dan terbukti setelah sekian lama saya memakai aplikasi ini, dan hasilnya walaupun belum setenar aplikasi editing yang lain, itu mungkin karena kurang pahamnya saya menggunakan aplikasi ini, tapi saat ini produk-produk dari Anto Prastio Production itu sebagian besar saya berkarya lewat aplikasi Viva Video Pro ini. Fitur-fiturnya sangat banyak, fitur-fiturnya sangat lengkap, dan yang pasti sangat puas. Karena apa? Aplikasinya sangatlah ringan dan tidak bikin error ataupun ngeblank di smartphone kita. Sebab kebanyakan aplikasi walaupun bisa dibilang ringan, tapi kenyataannya terkadang sangat mengganggu di saat kita sedang melakukan editing sebuah foto ataupun video. Karena dari itu, silahkan rekan-rekan cari aplikasi Viva Video Pro ini. Saya sangat senang bisa berbagi. Jika berkenan, silahkan di subscribe video saya ini.